kehadiran bulan suci Ramadan pada tahun 2022 membawa pengertian yang cukup berbeza buat wanita ini. Selepas dibadai kontroversi, Wan Noor Baizura atau Kak Long mampu menghela nafas lega apabila namanya semakin sepi daripada kecaman ramai. Enggan menoleh masa lalu, Kak Long, 34, ketika dihubungi M-Star sempat berkongsi cerita mengenai pengalaman pertama menyambut Ramadan tahun ini, selepas namanya menjadi perhatian seluruh rakyat Malaysia sejak Mac lalu. "Saya sibuk berniaga Ramadan kali ini. Saya tolong ibu berniaga makanan. Selain nasi goreng pattaya, kami juga ada jual nasi ayam dan air mango shake. Alhamdulillah habis terjual pada hari pertama Ramadan. Nasi habis sampai licin. Ramai yang singgah membeli. Alhamdulillah, syukur dengan rezeki melimpah ruah ini. Baru-baru ini nama saya diboikot. Hasil jualan kosmetik saya menurun. Banyak saya rugi. Tapi saya tak berhenti solat hajat agar kes saya selesai. Saya harap Allah permudahkan semuanya sepanjang Ramadan ini," ujar Kak Long lagi. Mengulas beberapa insiden viral sejak awal Mac lalu, Kak Long akui menyesal dan mahu fokus untuk memperbaiki akhlaknya.